Hai, nama gue Afung. Lengkapnya Pang Mei Fung. Papa gue Pang Kim Fung dan mama gue Kwa Mei Fung. Intinya gue Chinese. Gue pindah ke Bandung 4 bulan lalu. Katanya sih papa mau buka restoran dimsum gitu, namanya Pau Pau Food. Kata Pau itu asalnya dari Bapau. Makanan asli Cina. Alhasil gue sekolah di salah satu sekolah di Bandung. Hari pertama gue masuk, semua orang liatin gue. Gue sih udah pede banget ya, balik sekolah nanti followers gue bakal nambah. Tapi ternyata mereka liatin gue gara-gara... Stop, stop! Cina ya... Kok matanya hilang? Afung! Afung! Mi anak gak kedengeran, telinganya kesebelan. Yuk kali ya, ke rumah! Tante, tante kalau anak Cina makannya apa? Hah? Bubur ayam. Oh, bukan orang Cina makannya bapau ya? Ya Cina, yang matanya gak adaan kan? Yang matanya minimalis kan? Ya pokoknya itu deh. Emang dari lahir segini. Gak apa-apa, aku juga Cina kok. Beneran? Tapi setengah. Setengah? Jadi, sini. Nah, pacar aku Cina, jadi aku setengah Cina kan? Iya. Entah gue yang kecinaan atau Pamela yang ngebet banget pengen jadi Cina, tiap kali foto bareng, gayanya selalu Kyunghee. Setiap makan juga selalu pakai sumpit. Dari makan nasi, mie, bakso, sampai bubur. Tapi lebihnya Pamela, dia terima siapapun gue. Ya walaupun mata gue minimalis, mau masih sel-sel dikit, sama juga masih Tionghoa banget. Tapi dia satu-satunya yang mau nerima gue.